Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di Desa Lobener. Saya sekarang di Desa Lobener, seluruh pamong desa, RT RW dan BPD akan melaksanakan kegiatan yaitu penyemprotan penanggulangan COVID-19. Saya di sini terus memantau, saya sebagai anggota daripada BPD, salah satu dari BPD Desa Lobener, selalu memantau kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Lobener. Yuk kita langsung aja. Ini mau ada instruksi dari Bapakku Desa Lobener. Oke, yuk kita lanjut. Caranya ini mulai 1 meter mencam tangan. Mulai apel. Sebelum pelaksanaan dimulai, apel dulu sama Bapak U. Ini udah ada dari tingkat kecamatan sudah datang. Ini dari Kapolsek Jatibarang dan dari Koran juga sudah ada. Oke. Kita apel dulu. Ini mau mulai apel dari Babinsa dan Babinmas. Alhamdulillah sudah hadir, termasuk dari Puskesmas Jatisawit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan segala nikmat kepada kita semua pada pagi hari ini, hari Selasa, untuk menjalankan kegiatan PPKM. Salawat, salam, salam kami berikan kepada baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaih. Pertama-tama yang kami hormati yaitu dari Muspika Kecamatan Jatibarang beserta stafnya dan jajarannya, yang kami hormati Babinsa dan Babinmas dari tingkat Kecamatan Jatibarang, yang kami hormati Muspika perwakilan dari Puskesmas Jatisawit, dan yang kami hormati BPD, RT, RW, hadirin sekalian yang kami banggakan. Dalam acara ini mungkin ada himbauan dan tambahan dari Muspika Kecamatan Jatibarang, atas waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat mawon, yang kami hormati Pak Uu, Pak Binsa dan Satpol PP, alhamdulillah sampun sampun hadir di tengah-tengah kula. Sesampune kula mohon maaf karena Pak Binsa Kikmas mungkin sakit hadir dan mungkin nyusul insya Allah masih dalam perjalanan karena wonten kegiatan demo di Desa Walet Kota Pinang. Mudah-mudahan secepatnya mungkin ya segera hadir. Insya Allah kita pun pula kontak dalam perjalanan. Biasanya kegiatan grebek COVID dibagi 3 season. Yang pertama yaitu tim war-war atau himbauan. Baru bawa mobil ya Pak ya? Biasanya Pak ya? Nah, bawa mobil war-war yaitu melaksanakan 5M. Ya mungkin udah tahu ya 5M apa-apa ya. Nah, di desa Jadisa, oh, di desa Lobener bisa. Baru terpapar COVID. Nah, mungkin di desa Lobener reaksi, mungkin reaksi ya. Ya COVID-an. COVID-an ada, COVID-an desanya ada. Nah, nanti kalau sudah ada yang terpapar ataupun reaksi, nah, sampaikan 3T-nya.
Ya, apa sih 3T? Yaitu testing, tracing, treatment. Sama dengan 3P. Pemeriksaan, pelacakan, perawatan. Nah, nanti yang luar-luar ini harus disampaikan. Ya. Berarti dua hal yang perlu disampaikan, 5M dan 3T. Ya, semata-mata untuk apa? Untuk masyarakat mengetahui bahwasanya di Desa Lobener khususnya dan umumnya di Kecamatan Jatibarang masih ada virus corona yang berkeliaran di sini. Oleh sebab itu, mari tingkatkan prokesnya, protokol kesehatannya untuk mencegah dan memutus mata rantai virus corona. Jadi jangan bosan-bosan terus sampaikan ya. Nah, terus yang tim penyemprotan nanti Pak Bu. Biasanya tim penyemprotan itu bapak-bapak ya, nggak mungkin ibu-ibu bawa tank ya. Apa perlu biar jadi sejarah? Nyemprotin laki apa bapak tuh? Nanti bapak-bapak yang pakai APD itu menjadi tim penyemprotan disinfektan. Nah terus untuk razia masker nanti lokasinya ditentukan oleh Pak Bu dan siapa-siapa yang melaksanakan razia masker. Terus yang ketiga yaitu war-war. Nanti ada mobil Pol PP ya, bisa dipakai ya untuk war-war. Nah untuk BBM ngomong langsung aja ke Pak Bu ya, jangan ke saya. Nanti Pak Bu lah. Nah nanti tim war-war siapa-siapa, ini kan lagi apel enak sekalian dibagi tim barisan 1, 2, 3. Nanti memisahkan diri bagian tim ini. Terus yang kedua tim apa, nah anggap Pak Bu sampaikan. Ya mungkin dari saya sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Pula akhirnya ini kembang sinap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan sampaikan oleh Bapak Sarbinda. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Nanti pembagian-pembagian per wilayah tentang hal penyemprotan, razia masker, dan war-war. Ini untuk pertama, sebelum kita melangkahkan kaki untuk kegiatan PPKM ini, tujuannya untuk memutus jaringan-jaringan COVID yang dihimbaukan dari seluruh instansi, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan turun ke desa-desa. Makanya kita mohon untuk sebelum melangkah kita untuk berdoa dulu sejenak. Liridho ta'ala bil barokah wal karomah suratul Fatihah. Alhamdulillah innaa sa'alallahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selesai. Dan untuk kegiatan apa yang disampaikan tadi, yang pertama yaitu lebih maning beta. Lebih maning ini untuk didampingi oleh Pak Lebe dan untuk tim razia masker yaitu dari Pak Lurah harap ke depan. Dan untuk pelaksanaan penyemprotan yaitu Pak Raksa Bumi Mangga Yaturi. Jadi semoga aja untuk hal-hal kegiatan ini dari setiap blok dan wilayahnya, baik dari RW 1, RW 2 dan RW 3, semoga saja berjalan dengan lancar. Amin. Dan tidak ada suatu halangan apapun. Biar masyarakat kita khususnya Desa Lobener semoga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentang hal corona ini semoga Allah segera mencabutnya. Amin. Dari COVID-19. Liridhoi ta'ala bil barokah wal karomah suratul Fatihah. Ya, terima kasih himbauan dari kami tentang hal-hal seperti ini.
atas kehadirannya, baik Bapak, Ibu, sedanten, kula ucapaken matur kesuwun sanget. Nanti sebelum pelaksanaan kita bagi tugas dulu. Dalam acara apel ini kami tutup dengan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, kayak bebas ya durung. Inilah tim-tim yang mau menyemprot. Sudah, Pak. Lagi, Pak. Kalau dikit sih di video dikit. Lambang Covid ya, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini kokone Pak RT siji ya, Pak. Geger bek RT tengah geger bek ngono. Entar dulu. Inilah pembagian masing-masing RT. Ini himbauan buat masyarakatnya. Masing-masing RT ada himbauan dipasang di depan. Ya, setiap RT dapat satu sepanduk himbauan. Oh, ini himbauan. Wajib memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Puskesmas Jati Sawit menghimbaukan kepada masyarakat agar menggalakkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Masyarakat untuk tidak saling berkerumun, menghindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan ya Pak. Karena memang virus COVID ini masih berada di sekitar kita, khususnya di Desa Lobener. Jadi tolong jaga 3M-nya atau 5M-nya. Sering-sering cuci tangan dan menghindari kerumunan. Dan penyemprotan massal seperti ini agar memutus rantai dari jaringan COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kinerja dari Puskesmas Jati Sawit yang sudah hadir di tempat tempatnya dalam kegiatan penyemprotan tali rantai COVID-19 ini. Semoga masyarakat kita akan menyadari dan sadar dengan adanya COVID-19 ini, juga tali untuk memutuskan jaringan tangkap COVID-19. Dan semoga untuk warga kami Desa Lobener, semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dan dicabut konflik ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami penyampaian hal ini karena dari pihak pemerintahan desa wajib menjalankan memberikan hal seperti itu, apa yang dilakukan oleh warga ataupun semoga saja bisa dapat dimengerti oleh warga dan masyarakat kita, biar bisa memutus tali rantai. Semoga kita yang bekerja dalam hal tentang kegiatan ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilancarkan rezekinya.
dan dijauhkan dari segala hal marah-marah. Terima kasih dari saya penyampaian ini. Kurang dari lainnya saya minta maaf kepada saya mengenai kata masyarakat luas secara benar tentang bahasa kami. Semoga bisa mengerti dan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu tadi himbauan-himbauan dari perwakilan dari Puskesmas Jatisawit dan himbauan-himbauan dari Bapak Kuwu Desa Lopner yaitu Bapak Kuwu Sutarmo. Semoga kita masyarakat sadar adanya COVID menurut ini. Semoga COVID cepat berlalu dan cepat ditarik sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bebas. Amin. Bebas dari COVID dia selalu benar. Amin. Oke. Okay. Guys, kita lanjut lagi nih. Amin. Persiapan-persiapan dari RT RW dan pamong desa serta dibantu sama BPD dan ada dari Puskesmas Jati Sawit dan ada dari Puspika Jati Barang. Oke, kita lanjut guys ke persiapan kegiatan. Ini persiapan-persiapan yang mau mengoperasi COVID-19. Youtuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masyarakat Desa Lobener bahwasane saniki wonten grebegan nggo masker. Ayo masyarakat Desa Lobener buang nom gede cilik lanang wadon, ayo pada nggo masker ngikuti protokol kesehatan iku wajib nggo masker dan ikuti peraturan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Saat ini virus corona masih ada. Ulah himbauan dumateng masyarakat Desa Lobener bahwa kepala desa tiket. Inilah tim-tim itu sedang menyemprotkan. Ayo. Mata-mataan ya. Sedang menyemprot nih. Tuh. Turun ke masyarakat. Posisi? Posisi ada di Blok Wanidin, belakang balai desa. Inilah tim-tim kita sedang melaksanakan tugas penyemprotan. Dan ini ada Raja Masker. Di sini ada Raja Masker. Masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi adanya COVID-19 ini. Ya. Ini bapak-bapak kita sedang ada merazia masker. Sukron. Sing desa? Dari Sleman. Sleman Lor atau Kidul? Kidul. Iya Bu. Kang Surat ditangkap. Nah,
Razia masker nih. Masker dulu, ah. Nah. Makasih. Makasih. Ini ada yang nggak pakai masker. Oh, ayo, kita. Nah, ini nggak pakai masker ini. Ada lagi yang kena nih. Iya. Ada lagi yang kena lagi nih. Sawe, dua jutaan pakai masker tuh, Pandre. Ini. Ah, juga masker ayo. Iku mana kok kena ko? Minggir. Ya gigian. di video. Gandong akeh lumayan ge. Iku wae masker eko. Dijelas kono. Tolong maskernya dipakai. Kang Aji. Ayo, oh, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi. Masyarakat masih tidak mematuhi peraturan yang sekarang, peraturan COVID, harus memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Karton, oke. Kita sekarang ada di wilayah Pancoran Mas. Ini masih ada, ini sedang melakukan grebek masker. Ya. Ini masih ada masyarakat yang belum memakai masker. Masih ada. Ya. Masih banyak. Iya, masih banyak. Ya. Masih ada lagi. Iya, masih banyak nih masyarakat yang enggak mematuhi peraturan COVID-19. Ya. Ini dari tim Puskesmas Puskesmas Jatisawit dan dari Pol PP Kecamatan Jatibarang. Dan ini pakunya ada selalu standby. RT kita, Pak. Nah, duit, Pak. Duit. Namanya duit, Pak. Pak, nah, pedingin. Wedine beli karton. Ah, jendela namanya lagi kerja seakan-akan. Nah, gitu. Ah. Tumbang iba ning YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Satgas Covid Kecamatan Cikarang. Dari Polri, Tentara, dan pemerintahan desa sedang melaksanakan grebek COVID-19 di desa Lobener. Yang dimana programnya adalah penyemprotan di masing-masing rumah
dan pembagian masker dan juga war-war yang dimana untuk menekan angka COVID-19 yang ada khususnya di desa Lebener. Dan sekarang sedang dilaksanakan. Alhamdulillah sampai saat ini situasi masih dalam keamanan aman dan terkendali. Demikian informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, mereka. Anak dini ku. Ponak anak dini. Ada aku. Ayo mo. Ayo wane ku. Langsung wane. Wane di parki wane ku. Ini masih. Tim-tim kita masih standby melakukan penggerbekan masker di masyarakat. Masyarakat masih banyak yang tidak mematuhi peraturan-peraturan COVID-19. Ini harus memakai masker. Harus memakai masker. Banyak yang tidak membawa masker. Oh. Ini juga sales enggak itu apa ya? Sales juga nih ya, enggak ada artinya. Kok pakai masker. Oke, sekarang masih tim kita masih saya masih di area penggerbekan masker di desa Lobener. Oke, penggerbekan sekarang mau pindah lagi di ujung Brok, di ujung Lobener, di Brok sana. Yuk kita akan penggerbek di sana. Iya Pak, jalur kurme Pak motor. Aduh. Iyalah. Wis. Pak udah jadi pas hiji Pak. Oke. Nganggo elem, Bul. Ini motornya Mahari Davidson. Iya, motornya Mas. Lele, mana ni? Kena wis, yo. Aco. Pakai dulu. Ternyata. Ada. Walik. Sutarjo. Ada. Kena. Ya. Kena. Ya. Hati-hati. Ini sekarang saya ada di wilayah Blok Pilang Jaya, perbatasan dengan Kalimati, desa Kalimati. Oke, masih banyak. Gue masker dikit. Iya, dijo dikit. Anyaran, gimana anyaran? Dijo dikit. Nah, kian dikena maning. Op. Masker. Angkat tangan ya. Angkat tangan, ya lambaikan tangan. Kalah. Dino di sini, jat. Jat. Anggo dokumentasi. Benar sama jangan satu. Berapa? Keluarganya banyak, kan? Tiga. Ya enggak apa-apa, ngomong aja. Hey guys, saya sekarang ada di Blok Kulung Jaya. Ini Mas sedang menggerebek masyarakat yang enggak pakai masker. Oh, masih banyak masyarakat yang enggak pakai masker. Kalau keluar rumah. Oke guys, kita pindah di wilayah Jalan Malang Semirang.
ini tempat pasar pagi, kalau pagi banyak pedagang-pedagang, ini sudah menjadi pasar pagi. Nih ada orang yang nggak pakai masker nih. Nah, stop. Ih, nih. Bohong maju. Tinggal dingin. Banyak orang-orang. Masker apalagi dari sawah kok kan nggak pakai masker. Oke. Tony, dipakai Tony, masker kok. Oke, aduh. Beli apa? Karena wajib. Iya. Dulu masker dulu. Iya. Orang apa-apa kan kata Cupai masker kata